Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada follower Shidi Moto. Sudah sekian lama kita tak buat untuk tip video dan kepada tuan-tuan semualah. Okey, hari ini saya nak cerita pasal ada satu benda yang orang kata terlepas pandanglah. Masalah daripada enjin motor kita yang selalu berlakunya insiden vibrate tanpa yang kita mengenal pasti di manakah punca kejadian yang masalah menjadikan motor tu gegar vibrate. Walaupun dia punya crankcase sudah cantik, grand sub pun okey, semuanya dah okey, tetapi still masih lagi ada lagi simptom-simptom vibration ataupun gegar. Motor untuk yang ni lah, motor yang daily ride, kegunaan harian. Sebelum ni tak bergegar, tiba-tiba dia bergegar. Dah overhaul 2-3 kali pun tapi belum jumpa dekat mana dia punya problem tu. Kita tak tahu dekat mana pun dia punya masalah punca kejadian yang gegaran. Okey, salah satu sebab tu dia masalah dekat sini ya. Okey, ni dekat sini. Ni nampak ni. Benda ni jarang-jarang orang peduli. Benda apa? Kat sini dia ada getah ni. Ni gear balancing. Sebab belakang tu dia ada balancing. Okey, dekat ni dia ada balancing. Nampak dia ada getah tu. Kadang-kadang getah ni yang jadi crack. Kadang-kadang dia tak putus, tetapi dia nak jadi crack. Crack kat sini tanpa kita sedar. Ni getah ni. Memang asyik problem. Kalau boleh tu motor yang berusia tu sila double check benda ni. Bila ada gegaran, gegaran yang timbul daripada motor yang tuan-tuan naik tu lah. Bila gegaran, kurang keselesaan kita nak ride, kita nak tunggang. Motor ni ada vibrate, tetapi problem dan isu dia masih tak jumpa. Dari manakah dia punya vibrate itu? Okey, dia jadi macam ni. Okey, dia rosak. Ni salah satu. Nampak? Ni problem dia. Okey, ni yang 125Z. Okey, saya kena baru ni yang 125Z. Nampak? Saya dah banyak kali dah kena dia punya masalah problem gegaran, tetapi tidak jumpa masalah dia gegaran kat mana. Okey, ni nampak dia sudah pecah. Benda ni kalau yang RZ kat sini. RZ benda ni, kalau 125Z ni macam ni. Function dia sama. Cuma bentuk lain-lain lah. Kalau 125 dia ada kat bawah kan. Kalau RZ dia ada kat atas ni. Nampak. Ni. Tu masalah dia. Masalah dia putus terus, nampak. Dia berlakunya gegaran. Kadang-kadang dia berlaku gegaran sebab apa? Sebab dia ada dalam ni. Kita tengok luar macam tak ada masalah. Memang tak ada masalah, macam tak ada problem. Tetapi bila kat dalam ni dia ada crack lah. Dia ada crack tanpa kita sedar, tanpa kita nampak dengan mata kasar. Ni yang putus terus. Ada banyak biji. Datang kat saya je, bang, sebab apa motor saya vibrate lah. Tak sedap naik lah bang, problem lah. Kan, grand shock sanded. Piston pun tak besar mana, tetapi still vibrate. Vibrate yang kuat tu sampai gegar-gegar habis punggung-punggung. Naik jadi macam tak sedap lah. Memang tak sedap gila. Ni satu isu. Ni yang putus terus yang kita nampak. Kadang-kadang dia tak nampak. Dia bentuk macam ni je. Macam tak ada apa. Still okay. Tapi harus ingat, kena double check. Kalau ada yang settle dah, settle grand shock pun okay, dia punya housing engine pun okay, masih mencari tak jumpa, cuba check kat sini. Buah yang terakhir, cuba check. Ambil gear ni, tukar lain. Tukar lain dia punya gear ni. Gear getah ni. Gear ni kalau untuk RZ memang mahal gila ni. Jarang-jarang orang beli ni. Tapi saya rasa ada seller jual untuk gear balancing ni. Sebab dia dah getah. Bila dia pecah, dia akan jadi macam ni. Okay. Bila dia pecah, dia akan jadi macam ni. So, memang problem lah. Kan? Ni bila dia pecah, dia boleh kerosakan tau pada bahagian crankcase engine. So, hati-hati lah. Sebelum berlakunya terputus macam ni. Memang boleh menjadi enjin menjadi kerosakan yang lebih serius. Kadang-kadang dia pecah kat sini. Hati-hati. Ini untuk 125Z lah. Untuk 125Z. Tapi untuk RZ. Kalau yang untuk motor-motor lain pun ada juga. Memang ada benda ni. Macam Y15. Macam motor-motor yang ada balancing tu. Cuba check. Double check untuk dia punya gear balancing ni. Kadang-kadang dia crack tanpa kita sedar. Dan boleh mengakibatkan gegaran yang timbul. Yang kurang rasa selesa dan enak. Semasa kita nak ride, semasa kita nak tunggang motor tu, kita rasa macam bila ada vibration, so kita jadi tak sedap nak bawa motor tu. Cari punca, tak jumpa. Memang apa masalah? Grand shock problem ke? Rumah enjin longgar ke?
apa yang kejadian dia, piston besar sangat ke? Tapi vibrate gila babi. Tapi kita tak jumpa. Kadang-kadang ni masalah sini. Cuba check lah. Ni salah satu info daripada saya lah. Mungkin ada lagi gegaran daripada tempat-tempat lain tu. Tapi kena double check lah. Tapi ni salah satulah masalah dia yang jadi gegak tu. Yang gegak yang kita tak tahu tu. Yang kita tak nampak. Okey, ni saya dedahkan lah. Dia akan jadi macam ni. Bila jadi macam ni, memang problem. Cuba double check. Double check bila buka. Pastikan benda ni tak ada crack. Tak ada masalah. Dia susah nak nampak dengan mata kasar. Tapi boleh rasa lah bila dia nak problem. Okey, salah satu simptom lagi dia nak gegak. Ni dekat sini. Dekat ni key ni, nampak key ni. Key ni kadang-kadang dia miss. Dia miss pun ada juga gegak. Ni, yang ni dia miss sikit saja, nampak. Saya belum kunci lagi. Dia punya miss. Kalau boleh dekat sini jangan ada miss macam ni. Pastikan key ni dalam keadaan tak ada masalah. Memang tak ada masalah dia punya key ni. Nampak? Nampak kan? Yang ni miss sikit saja, tapi sikit pun dia dah lari 1 degree atau 2 degree. So dia tak ada ketepatan untuk dia punya balancing yang kat belakang ni. Kalau boleh dekat sini dia kena padat-padat. Dia tak boleh ada macam clearance macam tu. Kalau boleh check yang dekat sini dia punya key ni, lepas tu dengan dekat sini. Dua benda ni. Kalau boleh lah. Tapi jarang-jarang jadi benda ni rosak. Tapi lama kelamaan, kita buka pasang, kadang-kadang key ni boleh jadi luka. Dan mengakibatkan dia punya jadi macam tu, macam kecut. So double check balik lah benda tu. Kadang-kadang kita dah kunci sini pun, walaupun ketat dekat sini, tapi still dia akan bergerak tau. Sebab dia atas kepada key ni. Dia miss kat sini. Walaupun sikit, tapi membawa kesan yang terlalu banyak efek pada enjin tu. Mungkin kadang-kadang nak bunyi gegaran, lepas tu enjin tak smooth. Benda-benda ni lah. Cuba check balik dan perhalusi balik dia punya benda-benda ni lah. Yang berlakunya gegaran dan masalah yang kurang enak apabila kita nak naik motor tu, ada problem tapi cari tak jumpa. Ni saya cerita satu masalah yang kita hadapi lah. Yang customer-customer lain tu cari tak jumpa, mungkin boleh check lah, double check apa yang masalah yang timbul dekat sini ni. Tapi jarang-jarang jadi, tapi kadang-kadang nak jadi. Peristiwa ni rumit dan tak boleh dilihat dengan mata yang kasar. Kadang-kadang jadi macam ni lah. Tabiat dia jadi macam ni. Jadi macam ni. Mungkin saya pun tak pasti sebab apa. Mungkin jangka hayat terlalu lama. Mungkin vibrate ke apa ke, kita tak tahulah. Mungkin saya rasa mungkin dia punya jangka hayat dia dah sampai waktu dia nak pecah. Okey. Cuba double check balik untuk gear balancing ni dengan dia punya key. Key ni lah, antara dua ni. Supaya tak ada dia punya miss macam tu. Bila ada miss tu, problem juga. Okey. Sebarang masalah, ada apa-apa masalah, boleh rujuklah di WhatsApp 012-443-9687. InsyaAllah kita akan reply satu persatu. Kadang-kadang tak sempat juga kita nak reply WhatsApp sebab kat saya kat sini tak ada admin yang nak approve. Kadang-kadang tu maaf jika ada kelewatan untuk reply WhatsApp-WhatsApp anda sekalian. InsyaAllah apapun saya akan reply satu persatu. Terima kasih sentiasa menyokong Shidi Motor. InsyaAllah kita akan bagi info yang selanjutnya. Jangan lupa like dan share info-info terkini daripada Shidi Motor. Semoga info ini bermanfaat untuk anda semua dan menyelesaikan dan membantu anda sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.